Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini kita akan menunjukkan cara bikin jeruk jeduk ya teman-teman. Jadi ini ya jeruk jeduknya. Ya maaf teman-teman, cuma ini aja ya. Langsung aja kita buka capcut. Caranya dari capcut ya teman-teman. Habis itu kita proyek baru, kita ambil foto yang kita mau edit teman-teman. Jadi ini yang mau aku edit, ini aja teman-teman. Oke, kita klik tambah teman-teman. Oke, habis itu kita taruh suara teman-teman. Ya musik maksudnya, ya musik lah ya. Kita kasih suara teman-teman. Suaranya dari video ya. Oke, kita ambil suaranya dari video. Kita ambil dari yang ini. Oke. Kita tambah ya teman-teman ini. Oke, yang baru yang tadi ya. Oke. Jadi ini fotonya panjangin seperti foto lagunya ya teman-teman. Kita panjangin sampai di ini. Sampai di audionya. Suaranya lah pokoknya ya, musik lah. Oke, habis itu kalian klik lagunya, habis itu kita klik big suara. Jadi kita tambahkan bignya ya. Ini bignya, tambahkan irama. Yuk teman-teman, kita tambahkan bignya. Oke, aku pakai irama 2 ya. Oke, habis itu kita putar. Oke, teman-teman, jadi gitu ya. Oke, kita klik checklist. Oke, teman-teman, pertama kita besarin dulu ya, teman-teman. Oke, habis itu kurang itu. Apa itu? Kurang potong irama ke itu berapa ya? Kalian potong ke irama kedua karena irama pertama itu cuma untuk apa? Untuk animasinya doang ya. Oke, ini kita potong sesuai big-nya ya, teman-teman. Big atau irama lah pokoknya lah ya, teman-teman. Oke, yang penting kita panggilnya big aja. Oke, kita potong terus. Oke. Iramanya ada yang ketutup, bignya ada yang ketutup dengan lagu juga ya teman-teman. Oke, sudah selesai teman-teman. Habis itu kurang ini teman-teman. Kurang ini ya, taruh ini. Ini garisnya taruh ke potongan pertama ya teman-teman. Potongan pertama ini. Habis itu kalian klik, kalian kasih giveline teman-teman. Oke. Habis itu ini kalian taruh lagi giveline. Jadi ini ada 2 giveline teman-teman. Jadi yang pertama ini kalian ini ubah fotonya kayak gini teman-teman. Jadi agak besar. Ya, agak besar gitulah ya. Kira agak besar gitu. Oke, kayaknya gini kayaknya udah. Habis itu kurang ini ke giveline ini lagi yang kedua. Ini taruh juga sama ya. Yang ini yang pertama kita akan besarin juga. Oke. Foto ini foto yang terakhir juga ya, sama ya teman-teman. Semuanya digituin juga ya. Kita perbesarin. Oke. Sudah teman-teman, kita akan coba lengkap ya. Jadi kayak gini.
Oke teman-teman, maaf kalau kayak gini aja ya. Ya aku buat-buat kayak gini dulu ya. Nanti kalau kalian coba terus, pasti kalian lebih keren ya buat jeda-jedanya. Oke, habis itu kalian itu taruh irama lagi, tapi irama ke satu nih teman-teman. Oke. Oke teman-teman, sudah selesai big-nya yang kita taruh. Oke, kita perbesarin lagi. Oke, habis itu korang ya itu lagi deh, potong-potong fotonya sesuai big-nya ya teman-teman. Ini dia. Dari sini kita potong, dari sini kita juga potong. Potong di sini. Oke, habis itu di dah, ini udah. Oke, sudah. Ini di lebih besarin karena enggak sama ya. Jadi kayak gini. Oke. Okay. Yang ini kita perbesarin juga nih. Karena tadi kita potong ya, jadi kita harus besarin deh. Oke. Okay. Besarin semua yang udah kita potong tadi ya. Oke. Okay. Yang ini kan tetap, jadi kita akan ini big-nya kita belum potong nih teman-teman. Lupa kita potongnya. Lupa. Enggak kelihatan soalnya ya. Ini juga potong karena enggak sama ya. Oke, teman-teman, kita ini kan ini kita potongan tadi. Oke, masih ada dong. Ininya apa nih namanya yang segitiga ini lah pokoknya. Segi empat. Oke, kita besarin. Nih. Kita besarin karena tadi pas ya. Karena kita tadi potong maksudnya ya. Oke. Jadi ini udah enggak ada. Ini cuma jedak jeduk kali ya. Oke. Oke, kita kembali ke sini teman-teman. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi deh kita. Oke teman-teman, yang pertama kita kan mau taruh animasi teman-teman. Kita klik animasi, klik fotonya dulu baru klik animasi. Kita klik combo. Oke, kita tinggal taruh animasi yang ini kan harus apa? Coba yang oke teman-teman, jadi gitu ya, tapi kurang bagus juga sih ini teman-temanku ya. Coba kalian lihat dulu kalian mau animasi yang kayak gimana ya teman-teman. Oke, ini kurang besar teman-teman, kita akan coba ubah yang ini. Kita coba ubah lebih gede ya, ini terlalu kecil. Oke teman-teman, yang pertama ini kalian ubah jadi gini, kayak miring gitulah ya teman-teman. Oke, yang jadi miring kayak gini ya. Oke, jadi kalian bikin kayak gini. Oke. Yang lainnya kita buat miring juga teman-teman, seperti yang nomor satu ini. Oke. Jadi kita ubah yang jadi miring itu yang ini teman-teman, yang foto yang panjang aja deh teman-teman. Oke.
Ini kita bikin jadi miring berhadapan gitu. Berhadapan yang sama gitulah ya pokoknya ya teman-teman. Sama kayak gini miring ke kiri. Ya, oke. Yang atas ke kiri, yang bawah ke kanan. Oke, teman-teman. Coba kita akan coba putar, teman-teman. Coba kita itu teman-teman, kalian lihat dulu kalau enggak ya, kalau enggak bagus kalian coba ubah animasi atau gimana lah ya teman-teman ya, atau fotonya mau balik ke kanan juga boleh teman-teman, ke kiri juga ya, terserah kalian teman-teman. Oke, ini saatnya kita bikin jeduk-jeduk putihnya gitulah ya teman-teman. Jeduk-jeduk putihnya kita klik overlay, habis itu tambah overlay, habis itu kita klik stop video, kita klik yang putih-putih gitulah ya teman-teman, putih. Jadi kita klik putih ini, kalian harus download putih ini dulu ya teman-teman, atau yang penting foto kalian putih lah. Habis itu kalian penuhi fotonya dengan putih, habis itu kalian itu potong menjadi di video di foto pertama ini teman-teman. Kayaknya di sini aja teman-teman, foto kedua lah ya ini. Habis itu sekarang klik gabungkan dan klik offline, offline. Oke, habis itu kalian kurangin jadi 30 bolehlah terserah kalian teman-teman, jadi ya aku jadi 51 aja teman-teman. Jadi kalau kalian kurang, kalian tinggal panjangin gitu aja ya. Itunya putih-putihnya ya teman-teman. Oke. Kalau kurang putihnya kita besarin sampai 100. Oke. Tapi kalau 100 nggak kelihatan lah. Oke, jadi kayak gitu teman-teman. Jadi kalian ulangin terus ke jeduk-jeduknya ya teman-teman. Kita ulangin terus teman-teman ke jeduk-jeduknya. Oke, di sini lagi. Di mana ya Ori? Oke, di sini teman-teman. Kita tambahkan overlay. Oke, teman-temanku. Ada stop video. Oke, kita perbesar sampai penuh. Oke, daripada lama ya teman-teman, jadi aku mau skip. Oke, teman-teman, jadi udah semua nih ya teman-teman, udah aku buat semua nih. Ini teman-teman udah aku skip jadi kayak gini deh. Mari kita putar. Oke, teman-teman, jadi gitu ya. Oke. Jadi kita tinggal kasih animasi ke semua videonya teman-teman. Semua videonya kita akan kasih animasi semua ya teman-teman. Jadi kita tinggal taruh animasi, tunggu sebentar nih. Kita sesuaikan dulu. Nih, kita klik. Apa ini teman-teman namanya? Aduh. Di sini kita bagi, habis itu kita taruh animasi. Kita taruh animasi yang ini teman-teman. Jadi aku mau skip dulu ya teman-teman biar enggak lama. Bye bye. Jadi udah selesai nih ya teman-teman, aku taruh animasi semuanya ya teman-teman. Jadi kita tinggal kasih efek-efek ini, efek foto ya teman-teman. Efeknya kita kasih kayak bling-bling gitulah ya, atau hujan-hujan bling-bling gitu.
bling gitu lah ya teman-teman, pokoknya ini. Jadi kalian kasih yang terserah, kalian juga boleh teman-teman. Kita yang mana nih ya teman-teman? Yang kita coba lihat-lihat teman-teman yang mana ya. Kayaknya ini, coba dulu. Gimana ini teman-teman? Bagus enggak ya teman-teman? Atau yang ya bingung teman-teman yang mana ya, adalah coba kita yang ini dulu. Oke, ini kita panjangin sampai ya sampai foto teman-teman. Panjangin sampai foto. Oke, habis kalau udah selesai kalian tinggal ekspor teman-teman. Ekspor dulu yang ini, baru kita lanjut lagi. Kita ekspor. Oke, kalau udah selesai kita kembali ya teman-teman. Kita kembali lagi. Kembali ke capcut. Oke, habis itu sekarang kembali teman-teman. Jadi kita kita copy, aduh. Jadi kan ini udah selesai, kita ekspor teman-teman. Oke, teman-teman, yang mana ya? Ini efeknya terserah kalian juga ya, teman-teman. Mau pilih yang mana gitu kan? Yang mana nih ya, teman-teman? Wah, ini bagus kok. Kalau ini, wah, lumayan keren nih, teman-teman. Oke, adalah ya kita checklist yang ini aja ya teman-teman. Oke, habis itu kita udah selesai panjangin. Oke, teman-teman. Jadi kayak gini deh teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi langsung kita. Jadi selanjutnya kita akan ini teman-teman tulis namanya ya, namanya aku dan ada aku teman-teman, namanya terserah kalian juga, nama kalian ya, jangan nama aku dong, nama kalian bukan nama aku ya teman-teman. Jadi ini cuma contoh ya, ini contoh nama aku, ini aku kasih dan putri ya teman-teman, ini nama aku, kalian tulis nama kalian ya kalau foto kalian. Oke, jadi sudah, dan kita klik, kita ganti gayanya menjadi ini nih teman-teman, ini biru kayak gini ya. Oke, habis itu terserah kalian juga mau yang pilih yang mana, yang hijau, pink, oranye, kuning, pink, biru juga boleh. Jadi kita besarin. Oke, kita taruh, terserah kalian teman-teman mau taruh di mana. Oke. Cara bikin goyangnya kita klik animasi dan klik ulang. Oke. Kita cari ya, teman-teman. Kita cari yang ini nih. Ini bagus enggak sih? Yang goyangkan. Terserah kalian juga nih teman-teman, animasinya mau yang gimana. Kalau ini gak bagus, pakai yang lain juga boleh teman-teman ya. Oke, ini kayaknya bagus. Oke, jadi kita panjang jadi gini teman-teman. Jadi itu namanya sampai sini aja ya teman-teman. Ini dari manja dan putri.
ada di sini, ini sampai sini teman-teman. Oke, jadi kita itu animasinya lumayan ya. Ya itulah teman-teman, kita ganti animasinya ya teman-teman menjadi yang lebih bagus. Ini kurang bagus nih, yang mana nih ya? Ini bagus, keren ya teman-teman. Jadi ini keren, ini kita bisa lambatin, cepetin ya. Jadi aku sampai di sini teman-teman. Oke, kayak gini teman-teman. Oke, teman-teman, jadi kayak gini deh. Ini kita ganti lagi nih. Tapi gimana nih? Ini A-nya apa? Katanya yang lain ya teman-teman, gayanya ya. Yang mana nih ya? Yang ini cobalah. Tapi warnanya enggak bagus nih. Yang ini kayaknya bagus deh. Yang mana nih ya teman-teman? Oke, kita coba putar. Oke, teman-teman, jadi kayak gini. Oke, ini apa ya? Kita tambahkan irama teman-teman lagi ya untuk oke. Kita tambahkan ini beatnya karena aku lupa ya. Untuk yang ke kanan kiri gitu loh. Ke kanan lagi ya teman-teman. Maksudnya kayak putarnya kayak ke kanan. Oke, jadi udah selesai nih ya teman-teman. Bisa taruh beatnya, kita kan nih. Oke, kita panjangin aja deh teman-teman ya. Panjangin ke big nih, kita potong. Oke, habis itu kita ke big selanjutnya. Ini dulu teman-teman. Jadi ini kita ke ininya apalah, ini yang kayak segitiga gitu. Oke, jadi kita putarin ke kanan ya, gitulah ya teman-teman. Kita putarin ke kanan. Oke, ke kanan ke kiri gitu kan dia ke kanan kiri gitulah ya pokoknya lah ya teman-teman. Oke, teman-teman tunggu sebentar. Oke, beatnya udah sama dengan videonya. Oke, sudah selesai nih ya teman-teman karena aku tadi skip ya. Ini juga kita itu ini kita perkecil. Oke, terserah kalian juga teman-teman untuk taruhkan mana, di sini boleh, situ boleh ya. Aku di sini kayak gini. Kayaknya kayak gini udah selesai ya teman-teman. Jadi kayak putar ke kanan, putar ke kiri gitu lah ya teman-teman. Oke, habis itu jadi kayak gini. Oke, teman-teman, jadi gitu aja ya. Kita tinggal ekspor deh. Kita ekspor teman-teman. Ya, karena udah selesai jadi jeduknya. Ekspor. Oke, sudah selesai nih teman-teman. Oke, kita kembali. Jadi kayak gini. Tuh. Keren bukan? Menurut aku sih keren ya. Oke. Lah. Ya ini suaranya ya. Kita harus pasin ya suaranya dengan videonya ya teman-teman. Jadi aku mau potong dikit.
ya suaranya biar pas dengan itunya apa fotonya gitu loh, karena ini ada yang lubang ada yang diem tuh. Oke ya, tapi beatnya nggak sama, gimana ini? Ya oke deh, nggak apa-apa lah ya teman-teman. Oke kita explore lagi karena tadi ada yang salah. Oke teman-teman, jadi gitu ya. Oke teman-teman, jadi gitu aja ya caranya. Oke deh teman-teman, kayaknya segitu aja video kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu ya. Dadah.